Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan ide jualan yang bisa kalian jual dengan harga seribuan aja. Namanya adalah opak bumbu. Kalau di daerah Sumatera Barat, jajanan ini lebih dikenal dengan kerupuk leak. Jajanan ini merupakan opak biasa yang disajikan dengan kuah sate Padang. Oke, penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat jajanan ini, bahan-bahan yang diperlukan di sini aku udah siapkan 1 ikat opak mentah. Ini bisa kalian beli di pasar, harganya sekitar Rp9.000. Untuk 1 ikatnya ini berisi 45 sampai dengan 50 piece dan ini aku pakai yang diameter kurang lebih 10 cm. Dan untuk bumbunya di sini aku siapkan 5 buah cabai keriting, 3 buah cabai rawit merah, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit. Juga di sini aku siapkan daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini, 3 sendok makan tepung beras, dan yang paling penting di sini kita gunakan bumbu sate Padang. Boleh kalian gunakan yang mana aja. Di sini ada yang bentuk serbuk, ada juga yang bentuk minyak seperti ini. Dan untuk bumbunya ini bisa kalian beli di aplikasi online ataupun bisa beli di pasar, tempatnya kurang lebih di tukang rempah-rempah ya. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat jajanan ini. Silakan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, langsung aja kita haluskan semua bumbu yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kita tambahkan air, setelah itu kita blender sampai halus. Kalau misalkan kalian mau ulek juga boleh ya, cuma supaya cepat kita blender aja. Dan ini kita gunakan air 200 ml. Oke, kita blender sampai halus. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam wajan, lalu kita masak sampai mendidih. Setelah mulai mendidih, langsung aja kita masukkan bumbu sate yang tadi. Ini aku pakai bumbu yang minyak ya, tapi kalau misalkan kalian pakai bumbu yang serbuk, berarti kita harus menambahkan sedikit minyak pada saat pembuatannya. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan mendidih. Kemudian kita tambahkan lagi 200 ml air, setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita tunggu lagi sampai mendidih. Setelah itu tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk dan kalau sudah mulai mendidih, langsung kita tuangkan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan 100 ml air. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Kemudian kita tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris-iris, lalu kita masak sampai matang. Dan untuk total pemakaian air kita gunakan 500 ml air ya, untuk yang di blender yang ditambahkan dengan yang dilarutkan dengan tepung beras tadi. Oke, kalau sudah mendidih, meletup-letup dan mengental seperti ini, langsung aja kita angkat dan tuangkan ke dalam mangkuk. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Setelah minyaknya panas, langsung aja kita goreng opak ini sampai matang berwarna kuning keemasan. Nah, untuk opak ini, cara menggorengnya sama aja seperti menggoreng kerupuk ya. Harus menggunakan minyak yang benar-benar panas terlebih dahulu. Tapi kalau minyaknya belum panas, hasilnya akan seperti ini. Lama mateng dan juga minyaknya banyak meresap ke dalam opaknya. Sedangkan kalau minyaknya benar-benar panas, maka minyak yang terserap juga tidak akan banyak. Thank you.
Oke, kita bandingkan hasil opak yang sudah digoreng ya. Bisa kalian lihat yang sebelah kiri ini, opak yang digoreng dengan minyak yang kurang panas, hasilnya berminyak ya. Sedangkan opak yang digoreng dengan minyak yang cukup panas, tidak berminyak. Oke, kalau misalkan udah dingin, langsung aja kita kemas dalam toples seperti ini. Dan sekarang saatnya review opak bumbu yang aku buat. Oke, cara makannya gampang banget. Tinggal kita ambil aja 1 sendok makan ataupun secukupnya. Kemudian kita tuangkan di atas opak, lalu kita ratakan seperti ini. Jadi deh, lalu siap untuk disantap. Ini rasanya enak banget. Dan ini bisa dijual dengan harga seribuan aja. Kalau misalkan kalian mau titipkan di warung, silakan dijual per toples ya. Lalu bagikan keuntungan dengan pemilik warung sekitar 10 sampai dengan 20%. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.